Emak-emak parodikan pengobatan Ida Dayak berujung disemprot netizen. Viral di media sosial adegan emak-emak parodikan cara Ida Dayak lakukan pengobatan. Emak-emak tersebut sedang berdiri menghadap seorang anak yang duduk di kursi dengan lengan kanan ke depan dan posisi jarinya kaku. Emak-emak itu sejurus kemudian menirukan gaya Ida Dayak mengobati pasiennya seperti banyak beredar di media sosial. Tangan kanannya memegang botol berisi cairan warna merah. Tak lama, sembari tubuh terus bergerak, emak-emak itu memegang lengan kanan si anak, lalu mengoleskan minyak ke lengan tersebut. Usai dioles minyak, lengan si anak dipegang dengan tubuh tetap bergerak dan mata terpejam. Tak pelak, parodi emak-emak menirukan cara Ida Dayak lakukan pengobatan itu mengundang komentar warganet. Mereka ada yang bilang hati-hati, ada juga yang menganggap parodi itu wajar dan tidak salah.